Aduh, macet guys. Kok bisa macet guys? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oh my god guys. Penyeru tuh guys. Bus-bus baru gak kuat ya guys, lihat guys. Oke guys, pelan-pelan guys. Pelan-pelan guys. Wah, tikungan ini guys, ekstrim banget guys. Udah kita guys. Kembali lagi di channel Wayan X Gaming. Oke, hari ini kita bakal kirim galon nih. Sesuai request teman-teman, karena kemarin itu galonnya bukan galon air minum guys, tapi air biasa ya. Nah, kali ini kita main dengan truk Hino Lohan dari Ade Iskandar guys. Sementara skinnya ini dari The Channel Gaming ya. Jadi nih, kalau aku lupa teman-teman bisa play lagi nih siapa pembuat modnya ini ya, kalian dengerin di video ini guys ya. Hampir saja bapak selamat ini kena tabrak coy. Oke, kita mau review dulu truknya guys ya, ganti kamera dulu coy. Let's go coy, kita review dulu nih. Dan kita lagi berhenti di depot air ini guys. Nih dia nih, depot air galon apa namanya, air segar. Sebelahnya ada mie ayam bakso pecel lele lalai coy. Nice. Ini dari truknya guys, truk Hino Lohan. Sebenarnya kita punya truk Hino Lohan di game NTS 2 ya, tapi nggak ada muatan galon seperti ini guys. Aduh, hampir lupa pakai headset. Pantesan tadi agak aneh di telinga guys, ada yang kosong. Oke, kita ke belakang dulu ya, ini ada apa aja nih guys, aksesoris untuk truk ini guys. Ya seperti ini guys ya, liveringnya ada garis-garis kuning dan garis merah di bagian pelindung-pelindungnya ini guys. Ya sederhana seperti ini, tapi looknya oke nih ya. Kalau di game HP bisa sekeren ini guys. Wih, bisa syuting-syuting juga dari HP coy. Nah, ada agen BRI Link juga nih coy, tapi kita nggak mau situ dah, nggak punya duit dah. Habis buat mabar waktu itu guys, lagi ngumpulin dari nonton-nonton iklan. Aduh, lapar guys, nggak punya duit pula nih. Lele ayam bakso aku. Gas aja dah, kita berangkat guys. Oke, sudah di dalam kabin ini guys ya. Kita lihat ini taksonnya kayak gini. Jadi ini aku udah ganti OBB ya, sesuai arahan dari teman-teman subscriber waktu itu. Karena aku waktu itu pakai OBB apa ya namanya itu, bus ya. Ini aku pakai OBB baru lagi. Apa pembuat OBB yang aku lupa nih guys. Ya nanti aku usahain ya, aku tulis di ada di deskripsi aja ya. Oke. Jadi ini fitur-fiturnya apa aja nih guys? Coba kita ganti kamera dulu. Nah, nomor 1 pintunya kebuka ya. Nomor 2 kabin jungkit. Nomor 3 bongkar muatan. Wow. Oke, siap. Kita berangkat coy. Woi, galak juga tarikannya coy. Tarikannya galak guys. Awas macet coy. Aduh, macet guys. Kok bisa macet guys? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Woi, mode interiornya oke banget guys. Acon nih guys. Oh iya nih, kemarin ini teman-teman bilang kalau nggak kuat nanjak itu pakai mode manual ya, dan yang bikin mode Daimong juga bilang kayak gitu, harus pakai manual bang biar kuat. Tapi kali ini kayak ini Hino-nya udah paling the best ini tenaganya coy. Wih, gila. Ini Hino-nya parah banget guys, keren banget ya guys. Tarikannya oke banget ya untuk Hino ini guys. Wih, mode interiornya guys nggak kalah dengan game NTS 2 nih coy. Keren banget detailnya coy. Awas, hati-hati. Oke, lanjut coy. Taksonnya pencet apa nih guys kalau di sini guys? Wih, ini kita nggak bisa lihat ini coy. Ah, kayak gini aja dah kameranya guys. Kamera luar aja guys. Oke guys, lanjut guys. Muatan full ya galonnya ini guys.
Ini baru galon yang sesungguhnya yang kita inginkan, guys. Kemarin tuh galonnya gede-gede itu, coy. Wih, pohon pisangnya berbuah, coy. Emang apa sih nggak boleh? Lebat-lebat buahnya, guys. Wih, ini terasering. Tumbuhan padi-padinya oke banget, coy. Wah. Bawa ada mobil tangki, hati-hati, coy. Langsung saja masuk kanan. Tanpa senset. Mobil di depan, coy. Kita terobos kiri aja ini, ya. Belum kiri, coy. Langsung, coy. Wah, ini gak pas, coy. Sempit ini, coy. Ada bus di sini. Terobos! Terobos saja lah, guys. Nah, segitu doang gak bisa, guys. Sombong amat. Lanjut, guys. Dan kasih kendor, guys. Ini Hino paling the best, coy. Ini matiknya juga oke, coy. Awas, coy. Oke punya, guys. Nah, kita melewati perkebunan yang bagus sekali. Hampir ditabrak busnya, guys. Untung saja supirnya handal menghindar, coy. Menghindar dari hutang piutang, coy. Bukan. Menghindar dari mobil lewat, guys. Wah, hati-hati, coy. Wes. Keren banget ini, guys. Pelan-pelan, Pak Sopir. Tikungan tajam. Pelan-pelan saja, Pak Sopir. Lanjut, coy. Gas terus. Wah, ini detail-detail pohon-pohonnya realistis banget, guys. Kita mau lewat jalur alternatif. Gas, mau lurus. Minggir. Gas, coy. Ini jalur alternatif ya, guys. Buat kayak ini, guys. Dengan mode otomatis, coy. Mode otomatis, coy. Harusnya dikuatin, guys. Mode otomatis ya dia. Kita nggak pakai mode manual ini, guys. Gas, weh. Waktu itu kita di sini pakai mode otomatis nggak kuat, guys. Karena mungkin beda spek mesin ya. Ini spek mesin truk Hino ini lebih galak, coy. Dan ini kok banyak buah jeruknya di sini, guys. Waduh, jadi pengen metik buah jeruk ini, coy. Jeruk siapa nih, coy? Kamu nanya. Ah, segar-segar jeruknya, guys. Jeruk siapa ini, guys? Segar-segar, guys. Yang punya jeruk ini, tolong dong, aku minta ya 1 kilo, guys. Aku minta jeruknya 1 kilo, guys. Wah, guys, kok tutupan pohon, guys. Ayo, coy. Kita lanjut gas terus. Ada bunga mawarnya juga, coy, di sini, coy. Wah, yang lagi cari bunga mawar mungkin bisa mampir di sini, guys, loh. Bunga mawar atau bunga apa nih, guys? Oh, bunga tulip ya, seperti bunga mawar, guys. Harusnya itu bunga mawar, guys. Woi, lancar saja di sini truk Hino ya, lewat jalur alternatif pedesaan ini, guys. Wih, coy, tanpa ada ragu-ragu lagi. Kanan, coy, langsung, coy, potong kanan, coy. Jalur alternatif lagi, guys. Kiri, coy. Saya jalannya nanjak itu, guys. Wah, ini, guys. Kita pakai truk Hino waktu itu. Otomatis nggak kuat ya waktu itu ya. Hino Dutro ya. Hino Dutro Sulawesi, guys, ya. Hari ini udah pakai spek dewa nih. Harusnya waktu itu Hino Dutro kuat ya kalau kita pakai manual, guys. Cuman salahnya kita nggak pakai manual waktu itu, guys. Gas terus. Otomatis ini, guys. Senggotong. Wah, busnya mundur guys. Kita langsung overtake saja, guys, lewat jalur offroadnya, guys. Kuat, guys, tanjakan ekstrim, guys. Wow, guys. Ini tanjakan ekstrim loh, guys. Truk ininya kuat, guys. Wow, gila, mantap guys. Mantap banget, guys. Oh my god, guys. Penyeruduk, guys. Bus baru gak kuat ya, guys. Lihat, guys, kita barbar saja ya. Kita barbar saja, guys. Kepatan, coy. Astaga, coy. Mobil kita terlalu sombong dari supir, guys. Sombong amat. Kita mundur dulu ya, guys, ya. Aduh. Kenapa gak mau jalan, guys? Seperti ada yang nyangkut ini, guys. Aduh. Gimana nih, guys? Kok bisa kayak gini, guys? A few moments later. Oke, guys, mari kita coba dari sini lagi, guys. Let's go, coy. Kuat gak nih kira-kira, guys? Ya, kita gaskan, coy. Yuk, are you ready? Harus kuat nih, guys. Jangan sampai gak kuat, guys. Oh, terus.
Woi, kameranya kenapa nih, coy? Woi, gila coy, sinematik, coy. Ada truk tangki di depan, guys. Ada truk tangki di depan. Busnya ngeblong. Busnya ikutan ngeblong, guys. Busnya nabrak truk tangki, guys. Kita ambil kanan, guys. Cikar kanan, coy. Cikar kanan, habis. Oh, guys. Gila, kuat, guys. Truk hitamnya, guys. Dapat momentum langsung gaspol, coy. Wow. Oh. Lihat, guys. Sino kita, guys. Awas, coy. Ada rumah makan di sini, guys. Cawung abah, coy. Oh, hati-hati, coy. Pelan-pelan, Pak Sopir, belakang ada bus. Pelan-pelan, Pak Sopir. Kita menuju turun, guys. Awas. Oke, guys, pelan-pelan, guys. Pelan-pelan, guys. Wah, tikungan ini, guys. Ekstrim banget, guys. Turun kita, guys. Apa ini, cok? Wah, coy, hati-hati, coy. Wah, ada mobil apa ini, guys? Alat berat, guys. Bawa crane labor, guys. Asan dulu, coy. Oh, terus, pelan-pelan. Oke, lanjut, coy. Hati-hati, coy. Asan dulu, coy. Oke. Aman aja kita, coy. Gila, jalurnya ekstrim juga ternyata, guys. Itu mau pakai otomatis dengan mesin yang standaran waktu itu, guys, ya nggak mungkin kuat ya. Kalau pakai manual gigi 1 mungkin kuat waktu itu, guys, atau gigi 2. Nah, sampai sini jalurnya masih coran sebelah nih, guys. Masih sebelah, dicor sebelahnya masih jalur tanah, coy. Off-road, coy. Gas terus. Di atas tadi ada saung abah, pas banget buat beristirahat ya. Kalau teman-teman capek nanjak, langsung aja mampir di situ, guys. Kalau truk ini kayaknya segala medan libas nih, coy. Ya, coy. Segala medan libas, coy. Oh, coy. Wah, kameranya agak meselin nih, guys. Mosku, guys. Buatnya terlalu susah, coy. Oh, coy. Oh, salah, salah, coy. Woi. Mana nabrak, coy? Hati-hati, coy. Belakang ada mobil kijang, kijang touring, coy. Ayo, berikan jalan. Oke, siap. Lanjut, guys, kita, guys. Wah. Ini kok banyak jurangnya, guys, di kanan kiri, guys. Apa di daerah pegunungan ini mungkin, guys, ya? Iya, guys, pegunungan ini, guys. Turun kita, guys. Lanjut gaspol. Itu bus-bus motor balet berat pada ngeblong-ngeblong juga tuh, guys. Bisa-bisa ini tadi ada bus ngeblong di tanjakan, coy. Dihantamnya pula truk tangki, guys, dari belakang. Nah, aduh. Oh, gas. Astaga. Sempat terjadi nge-lag tadi, guys. Kumat lagi kayaknya dia nih, guys. Tiba-tiba drop FPS ya. Nggak tahu apa penyebabnya, guys. Tapi ini kita lanjut lagi ya. Kita gas dulu, guys. Jauh mana jalur ini, coy? Mulai ngedon, coy. Tuh kita, coy. Kita mulai ngedon di sini, coy. Waduh. Ngedon, coy. Tapi masih kuat. Nih. Cuacanya agak berkabut ya, guys. Sangat-sangat berkabut, coy. Namun jalurnya di sini masih off-road, guys. Sementara ini jalannya masih cor-coran sebelah, coy. Aduh, ban depan kita kok gelir-gelir gitu, guys. Ada apa dengan ban depan kita, guys? Malah selip ban nih, guys. Mau lihat tersendat-sendat truk kita di tanjakan ini, guys. Kita lihat, guys. Woi, Hino di belakang mau nyalip, coy. Sabar, Hino di belakang, sabar ya. Ini kita lagi berusaha nanjak, coy. Sabar, Hino di belakang, Hino. Hinonya ngeblong, guys. Mau nabrak kita, guys. Parah Hino ini, guys.
Nah, sabaran sama Hino deh nih, guys. Oh my god, guys, nanjak lagi, guys, ini, guys. Hino di belakang enggak sabaran, coy. Tanjakan ekstrim, guys. Gila, guys. Hati-hati, Pak. Astaga, jalurnya, guys. Ekstrim banget, guys, jalurnya, guys. Jalur mau, coy. Turun lagi belok-belok nih, guys. Wah, ini sih kayak stinjol lagi, guys. Kayak kelok 4-4 juga nih, guys. Tapi di sini lebih berbahaya kayaknya, guys. Berkabut, guys. Awas, awas, ngeblong, coy, awas, coy. Wah, ada polisinya, guys. Kita masuk off-road, coy. Jalannya licin, coy. Woi, guys, licin, guys, licin, guys. Gas terus, Pak. Jangan kasih kendor, Pak. Wah. Polisinya nyalain strobo, coy, dan sirinenya, coy. Guys, truk kita di sini kesusahan, guys. Ini kepatok kok kita di sini licin, guys. Tendak-tendak di sini, guys. Wah, ini basah ya, banyak airnya di sini, guys. Oh, ya alpak, alpar masuk sini nggak bisa jalan nih. Untung truk kita dihandal. Oh, ini kijang ya, guys. Kijang goreng, guys. Ini truknya nggak kuat apa solarnya udah habis, coy? Ini solarnya udah habis, huh? Ini, guys. Solarnya habis kayaknya, guys. Ya mampir aja ke sini, guys. Nah, kita kirim galonnya di sini, guys. Aduh. Solarnya habis, coy. Kita sampai di rumah makan Padang, guys, ya, dan sebelah juga ada Saung Abah, coy. Hampir di rumah makan Padang aja nih andalan kita, guys. Aduh, alamak. Terus kita udah kehabisan ini, guys. Kehabisan solar, guys. Coba kita lihat ya. Solarnya di mana, guys? Solarnya, guys. Fullin, guys. Ini masih 54 liter, guys, ya. Tapi kenapa kok ngeden-ngeden, guys? Oke, kita sampai di tanjakan paling atas ini, guys, ya. Dan tadi juga sempat turun sih. Nah, ini ada rumah makan Padang, ada Saung Abah di situ, dan di sini terjadi kemacetan, coy. Itu ramai banget di depan sini, guys, nih ya. Dan mungkin hari ini kita sampai di sini aja, guys, ya. Kita lanjutin lagi di next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Aduh, ini kenapa nih macet, guys? Tadi telah sempat polisi nih. Joget dulu ya, enggak?